Okay, sekarang ni kita ada projek untuk kereta ni. Tuak di belakang tu, itu Wan. Dia tengah cabut skru tayar. Sekarang dia nak ajar aku macam mana nak colorkan disc. Alalan kita buat tutorial lah. Sekarang ni ada problem sikit. Kereta ni terlalu rendah, tak dapat masuk. Jadi kita kena letak batu untuk kita naikkan sikit. Naik baru kita boleh check. Pecah dah siapa tu. Malu otak dia. Ini Boni sebab sebelah dia. Yang ni. Oh, tunggu belakang. Frame belakang sendiri. Yang penting aku pergi soal skru je. Selit skru dah boleh buka. Tadi masa mula-mula buat, skru problem nak buka. Try buka skru, skru boleh buka, baru kita jack. Okay, kita cabut. Sekarang ni kita lantis membersihkan disc sebelum kita buat step seterusnya. Sepatutnya kita buka ni, tapi disebabkan kita punya skru belakang ni ada problem tadi, jadi kita terpaksa lah buat macam ni. Buat ya, ya, banyak ya, sikit ya, kerja ya. Lah ya, ya, ya. Tengok ni, lepas dia basuh berkilat. Kalau siapa-siapa nak buat macam ni, tamo. Di area tamo. Melaka lah. Tamo. Boleh contact Wan. Harga boleh rendik. Ikut harga disc. Besar disc, besarlah harga dia. Tapi jangan risau hasil kerja. Tengok siapa habis lah, baru tahu hasil kerja dia macam mana. Tapi aku tahu dia punya hasil kerja memang E lah. Next step, kita kena tutup lah bahagian-bahagian yang kita tak perlu nak spray. Sambil tu kita dah cabut spok rim. Kita dah cabut spok rim. Tengah buat tu kita nak tampal ni tire later. DIY tire later. Semua DIY. Okay, dah siap. Pak, belakang, depan. Okay, ni progress untuk disc. Hampir siap balut. Tengok kerja dia sungguh teliti. Okay, sekarang kita dah habis balut. Waktu untuk spray, kita pakai spray brand Samurai. Ya. Yeah. Ni first kita undercoat dulu. Okay, sekarang undercoat kita dah kering. Kita nak spray color kuning pula. Ni first layer kita buat sikit dulu. Sekejap lagi second layer pula, bagi dia kering dulu. Okay, layer kedua, second layer. Done.
sekarang untuk keringkan dia. Jadi sekarang kita boleh cabut dia punya detail-detail dalam dia. Akhirnya siap juga. Kita boleh tengok hasil dia. Ini dia sebelum, selepas, sebelum, selepas. Cap, nice kan? Belum tengok pasang sporin lagi macam mana. Itulah cara dia kalau nak spray sendiri. Pump disc ni boleh buat kat rumah lepas ni. Buat je. Jadi tak jadi bertekan cinta. Tak jadi telefon buat. Dia boleh settlekan. Tapi ada pengeras dia lah. Itu je lah. Area Melaka, area KL mahal sikit lah. Luar daripada Melaka ada cas perjalanan.